balik lagi di channel ini. Hari ini kita mau nge-review update terbaru, yaitu baju armornya ya guys, yang lagi update di Zero Gravity. Jadi ada armor baru ya guys di Zero Gravity. Apa sih keuntungan punya armor ini ya guys? Wow, dilihat-lihat sih bagus ya guys. Oke guys, jadi sekarang kita sudah selesai mendapatkan event pass Zero Gravity ya guys, yang gratis dan juga yang premium. Yuk, daripada lama-lama, lanjut kita selanjutnya. Oke guys, yuk langsung aja yuk. Kita mau menunjukkan ke kalian ya guys, kalau kalian mau mendapatkan armor seperti ini, kalian itu dari premium ya guys. Oke, yuk langsung aja kita tekan. Jadi guys, kita dapat permainannya, dapat tasnya, dapat 5 gems, dapat 2000, lalu dapat celananya, yeay. Dan dapat 5 gems, dan dapat 2000, dan dapat baju armor, lalu dapat 5 gems lagi, dan dapat 2000 lagi. Dan sekarang kita mendapatkan sarung tangannya. Dan kita mendapatkan gems juga lagi ya guys. Ini gemsnya 5 sama koinnya 2000 terus gitu ya. Terus gitu. Jadi kayak selang-seling, misalnya baju baru gems koin, baju gems koin. Kayak kostum gitu ya guys. Oke. Yeay, kita sudah semuanya kita ambil. Oke guys, yuk daripada lama-lama, kita langsung cobain dong. Oke guys, jadi guys kita mau langsung aja pakai armor terbaru kita ya guys, karena kita udah gak sabaran ya guys, ini update-annya keren banget ya guys. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan update ini, yang belum update buruan di update ya guys, karena update-an kali ini keren banget, bisa nambahin gem kalian, bisa nambahin koin kalian, lalu nanti ada baju juga. Wow. Tada, ini dia guys armor terbaru di game PKXD di event Zero Gravity ya guys. Bisa terbang. Wow, terbang guys. Ini mirip seperti baju baja ya guys, tapi cara terbangnya beda ya guys. Wow, keren banget ya. Jadi guys, kelebihan armor ini sih kalau dilihat-lihat ya, lompatnya itu tinggi banget, kayak minum power up ya guys, kayak minum power up tuh guys. Coba ya kita tes ya, tuh kan keren kan, kayak kita minum power up ya guys. Kalau kalian gak percaya, coba kalian beli power up deh, pasti sama, bisa langsung ke rumah. Jadi ini kerennya ya guys, dan armor ini juga bisa terbang. Jadi sih kalau aku lihat kayak gitu guys, jadi dia lompatnya tuh tinggi kayak minum power up guys. Wow, pantesan nih, keren banget. Oke guys, jadi guys kita udah menyelesaikan semua event pass yang ada di event Zero Gravity ya guys. Jadi guys, kalau kalian sudah selesai event pass itu, kalian bakal dapat stiker juga guys. Oke, yuk kita mau coba memainkan mini game ya guys, dengan menggunakan armor baru kita ini. Gimana keseruan video ini? Ayo kita lihat terus. Jadi yang pertama, kita mau coba memainkan game, mini game apa ya guys ini namanya, oh iya namanya Parkourize guys. Oke guys, kita mau coba memainkan mini game yang baru ini ya guys. Wow, seru banget ya guys, ini seperti edisi Christmas memakai sepatu roda ya guys. Tapi bedanya yang Christmas itu skating, kalau yang ini sepatu roda. Oke guys, ayo guys kita mau lompat. Satu, lompat satu, dua, lompat ketiga, tiga. Yeay, kita sudah berhasil dong. Oke guys, ayo kita lewatin ke atasnya. Dan kita mau ngelewatin balok-balok tiang gitu ya guys. Oke guys, yuk langsung aja yuk. Kita mau menyelesaikan misi Parkourize ini guys. Oke, ayo sedikit lagi. Dan yeah, kita berhasil guys. Tuh guys, kita berhasil guys. Tuh. Tapi hasil balapan kita 44 detik guys. Cuma personal best kita itu 42.
Oke guys, jadi guys ini armornya benar-benar keren ya guys. Wow, ternyata ya kalian gak bakal nyesel kalau punya armor ini. Keren, keren banget guys. Lompatnya tinggi, lalu bisa terbang. Kayak skill-skillnya banyak gitu ya guys, ada dua mungkin ya. Tapi ini kalau dilihat-lihat sih banyak orang yang menyebutnya bisa terbang. Waduh guys, tinggi banget guys. Keren guys, keren banget. Oke guys, yuk langsung aja kita mau foto sama patung armornya ya guys. Patung yang pakai baju armor biar keren gitu ya guys, karena kita kembar. Oke guys, bagi ikan di umpan, kalian jangan lupa follow PKSD aku ya guys, Arsia424. Ini pengikut kita 434 ya guys, pengikut. Oke guys, yuk langsung aja kita mau coba glider rings-nya ya guys. Apakah kita bisa menyelesaikan mini game glider rise ini? Glider rings ya guys. Oke guys, coba kita mau pelan-pelan berhenti dan kita jatuh guys. Waduh, kita jatuh nih. Oke guys, ini keren banget ya guys. Beneran keren banget guys. Oke guys, segitu dulu ya guys videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Dadah, kita mau nunggu di depan rumah kita dulu ya guys. Oke, tunggu sebentar. Dadah.